Kami percaya bahwa inovasi adalah suatu keharusan. Inovasi adalah nafas bagi perusahaan supaya perusahaan bisa terus survive dan terus bertumbuh. Selamat atas OPEXCON yang kelima ini, sangat luar biasa sehingga diharapkan bisa membantu industri Indonesia semakin maju lagi. Kedepannya saya berharap bahwa OPEXCON tetap mengadakan acara seperti ini, kita bisa benchmark improvement-improvement yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain. Melalui acara-acara semacam ini, mereka tidak hanya berpikir sempit mengenai bisnis diri mereka sendiri, tapi juga memikirkan kondisi ekonomi nasional dalam arti yang lebih luas. Tema OPEXCON tahun ini sangat relevan dengan perubahan dinamika yang terjadi di dalam industri. Ini event yang sangat luar biasa. Ini sebenarnya saya baru pertama kali hadir ke sini, tapi saya lihat sangat antusiastik, topik-topik yang dibahas juga sangat terkini. Acara ini menurut saya sangat-sangat efektif memotivasi operation excellence dari sisi digital. Tadinya saya tidak menyangka acara begitu besar dan materi-materi yang dibahasnya luar biasa dan banyak pengalaman-pengalaman yang bisa diambil dari proses konferensi ini. Tentunya kami dari sisi pemerintah sangat mendukung dan berharap bahwa penyelenggara acara ini bisa berlanjut di tahun-tahun mendatang dengan tentunya tema-tema yang lebih bisa menarik minat dari sektor industri mengimplementasikan dari apa yang dibicarakan di dalam forum ini. Kegiatan ini baik sekali di mana kita rekan-rekan sejawat bisa berkumpul untuk bicarakan productivity, continuous improvement, dan konsep-konsep lean. Saya mengharapkan kegiatan ini teruskan untuk masa-masa mendatang. OPEXCON selalu menumbuhkan semangat inovasi untuk meningkatkan kinerja di seluruh kegiatan usaha yang ada di kita semuanya. Semoga tetap jaya OPEXCON. Maju terus OPEXCON. OPEXCON, aku prima. TPM, go, go, go. Trafindo, harus bisa. BJWS, reaching the sky. Buma, bisa, harus bisa, pasti bisa.